السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الكرام، وإلى جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغاربها، شائل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، yang saya hormati Pengerusi Masjid Qariah Kampung Payuk Tuan Haji Zainal, Tuan-tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan, Puan-puan, Kaum Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita kehidupan. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kekuatan imaniah dan juga jasadiah, yang mana dengan iman yang ada kepada kita inilah yang telah menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk kita mengerjakan amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seogianya bagi kita mengucapkan berbanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbanyak-banyak rasa terhutang budi kita kepada Allah. Allah lah yang telah menggerakkan kita, Allah lah yang telah memberi hidayah kepada kita, sedangkan kita tidak ada daya upaya kita, melainkan semuanya dengan izin dan juga dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam solat kita seringkali kita baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, ala zikrika, untuk aku menyebut nama engkau, untuk berzikir kepada engkau, ya, untuk bersyukur kepada engkau. Begitu juga untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Maknanya tuan-tuan, segala kerja buat kita, zikir kita, semuanya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada daya upaya kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jugalah yang telah mengizinkan kita untuk kita terus melakukan amal soleh. Dan kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, Allah tetapkan kita dalam Islam, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Rahiqul Makhtum, iaitu kitab Sirah An-Nabawiyah. Pada bulan lepas telah kita bicarakan bagaimana orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti-henti menyakiti baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam perkara yang dilakukan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat tuan-tuan bagaimana di kalangan orang-orang kafir Quraisy, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat di dalam rumahnya, mereka melemparkan perut-perut unta, mereka melemparkan perut-perut kambing, sehingga kan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diganggu salatnya, diganggu ibadahnya. Begitu juga tuan-tuan kita lihat ketika mana Nabi sedang bersolat di Baitullah Al-Haram, di hadapan Kaabah, ketika mana Nabi sedang sujud, tiba-tiba diletakkan di atas tengkuk ataupun kepala baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah perut unta ataupun uri unta. Dan bermacam-macam lagi yang mereka lakukan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mereka nak herdik Nabi kita. Bahkan Abu Jahal pernah mengancam Nabi kita untuk dia cekik dan untuk dia pijak
leher badan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan kerana apa? Kerana badan Nabi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Abu Jahal tadi rasa takut. Kerana ketika mana Abu Jahal mendatangi badan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka didapatinya di antara dia dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada satu api ataupun satu sungai yang dipenuhi dengan api-api. Ya. Dan di belakang Nabi kita SAW adanya malaikat yang sedang menjaga bagaikan Nabi kita SAW. Sehingga menyebabkan Abu Jahal tadi tidak berani untuk mendekati baginda. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, inilah yang dihadapi oleh baginda Nabi kita SAW. Bahkan macam-macam lagi yang kita cerita, itu tidak cerita lagi tentang penghinaan yang mereka lakukan kepada baginda Nabi kita SAW. Telah kita bincangkan dulu fitnah-fitnah yang mereka kemukakan kepada baginda Nabi kita SAW. Dan malam ni tuan-tuan kita lihat pula bagaimana pula penyeksaan orang-orang kafir Quraisy ini terhadap orang-orang Islam. Mereka dah seksa Nabi, mereka hina Nabi, mereka dah sakiti Nabi, mereka menzalimi Nabi kita SAW. Dan sekarang tuan-tuan, kita lihat pula apakah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini terhadap orang-orang Islam di Makkah. Dan diceritakan kepada kita tuan-tuan, ya, Bilal hamba kepada Umayyah, dan kita lihat bagaimana yang telah berlaku kepada Bilal. Sebelum itu tuan-tuan, kita telah bicarakan dahulu bagaimana perlakuan mereka terhadap Mus'ab. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini tuan-tuan, dia adalah merupakan seorang bangsawan, seorang yang kaya, yang tak pernah hidup susah. Dan Mus'ab ni tuan-tuan, dia ada seorang ibu. Suatu hari ibu kepada Mus'ab ini dapat tahu bahawa Mus'ab telah pun memeluk agama Islam. Bila maknya dapat tahu Mus'ab telah bermeluk agama Islam, maka dia tidak membenarkan Mus'ab mendapat makanan dan mengusirnya dari rumah. Ya, ibu dia sendiri mengusir Mus'ab daripada rumahnya. Sedangkan Mus'ab ini tuan-tuan, dia sentiasa hidup mewah, tak pernah rasa susah. Jadi akibatnya dia diusir daripada rumah, dia sehelai sepinggang, tak ada wang ringgit, tidak ada harta benda. Maka akhirnya tuan-tuan, orang yang dah biasa hidup senang, hidup mewah, bila dia peluk agama Islam, dia diusir, dia dinafikan segala hak-hak dia. Dan akhirnya kulit tubuh Mus'ab menjadi mengelupas seperti kulit ular. Ya? Sebab diceritakan Mus'ab ni tuan-tuan, dia tak biasa pakai baju-baju yang kasar. Dia memakai baju-baju yang lembut. Ya? Ha, sebelum dia haramkan sutera, dia pakai baju daripada sutera. Jadi tiba-tiba dia peluk Islam, diusir, dan dia terpaksa pakai baju-baju yang keras. Akhirnya kulit-kulit dia terjadi mengelupas. Ya. Jadi ini yang kena kepada Mus'ab. Dia tak pernah hidup susah. Ini golongan bangsawan. Maknanya tuan-tuan, orang yang peluk Islam, tak kira sama ada dia golongan bangsawan ataupun golongan bawahan, maka dia tetap akan diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia tidak ada kompromi dengan orang yang memeluk agama Islam. Maka apa pula yang berlaku kepada golongan bawahan, golongan hamba? Maka tuan-tuan, inilah yang berlaku kepada Bilal. Wa kana Bilal maula Umayyah bin Khalaf al-Jamahi. Adalah Bilal itu adalah merupakan seorang hamba kepada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Jadi apakah yang telah dilakukan oleh Umayyah? Umayyah mengikat tali di lehernya. Umayyah mengikat tali di leher Bilal. Kemudian menyerahkan kepada kanak-kanak. Diserahkan kepada budak-budak di kota Mekah itu untuk dia apa? Untuk diiring ke bukit-bukit. Digiring ni maksudnya tuan-tuan, ya, iaitulah ditarik. Buat macam lembu. Diseret. Diseret di mana? Di bukit-bukit di Mekah. Ya. Di bukit-bukit di Mekah. Maka diperlakukan Bilal ini tuan-tuan, tak ubah seperti binatang. Yang diikat leher dia, kemudian ditarik. Dibuat main oleh budak-budak. Diheret dia ke keliling Mekah. Kita tahu Mekah ni berbukit-bukit tuan-tuan. Di bukit-bukit Mekah itulah dibawa oleh budak-budak. Ditarik leher Bilal ni, bawa ke kulu, ke kilir, naik bukit, turun bukit.
di keliling bukit tersebut. Sehingga terlalu kerapnya dia tarik, kuatnya dia tarik, sehingga ternampak kesan tali itu di leher Bilal. Nampak kesan tali. Tuan-tuan, kita biasa tarik lembu. Bila kita tarik lembu itu kuat, tuan-tuan, tali yang ada kat tengkuk dia tadi ada kesan. Itulah yang diperlakukan kepada Bilal. Dia bagi kepada budak-budak ya, tuan-tuan, betapa dia nak menghinakan orang Islam. Dia nak hinakan orang masuk Islam ni, dia hina pada dia. Ya. Dia sakiti. Kemudian Umayyah pernah mengikat Bilal. Kemudian memukulnya dengan tongkat. Bayangkan tuan-tuan, Bilal pernah diikat. Diikat kaki dan tangannya. Kemudian dipukul dengan tongkat. Dipukul dengan cemeti. Bilal tak boleh melawan. Bilal lemah, tuan-tuan. Dia juga pernah dipaksa duduk di tengah panas. Bilal dikerah, disuruh duduk tengah panas, tuan-tuan, di padang pasir. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ar-Rahiqul, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, wa kana yalji'uhu ila al-julusi fi har asy-syams. Dan dia dipaksa untuk duduk di tengah panas matahari. Dan dibiarkan dia berlapar. Dibiarkan lapar, tuan-tuan. Duduk tengah panas, kemudian dibiarkan lapar. Dan lebih dahsyat daripada itu, dia dipaksa, dia dikeluarkan ke padang pasir pada waktu yang sangat panas. Lalu dicampakkan di atas batu-batu kerikil di Mekah. Kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Ni jahatnya Umayyah bin Khalaf ni dulu, tuan-tuan. Ya. Dia sebut di sini, tuan-tuan, wa ashaddu min dhalika kulluhu annahu kana yukhrijahu idha humiyat adh-dhahira fayatrahuhu fi batha'il Makkah. Yang lebih dahsyat lagi daripada semua yang dia telah kenakan kepada Bilal, apa dia? Dia umbankan Bilal ini, dia keluarkan Bilal ini ke tengah-tengah panas di padang pasir. Ke tengah panas di atas padang pasir, tuan-tuan. Kemudiannya digolekkan dia di atas batu kerikil. Tuan-tuan, di padang pasir, bila musim panas, batu-batu jadi panas. Batu-batu jadi panas. Bahkan tuan-tuan, pada waktu itu orang Arab ambil daging-daging korban, dia letakkan atas tu sebagai pembakar dia. Boleh bakar daging. Bila batu tadi diletakkan tengah panas, letak daging atas tu, daging tu boleh masak. Dan tuan-tuan, sekarang batu-batu tu, batu kerikil tu, kena panas matahari. Dan di atasnya itulah dibalik-balikkan Bilal. Diguling-gulingkan Bilal berabah ni. Dan tak cukup dengan itu, tuan-tuan, diambil satu batu besar. Batu besar tu pun panas. Dan diletakkan di atas dada Bilal. Allahu Rabbi. Kita tak boleh bayang, tuan-tuan, macam mana kepanas bawah badan, di bawah tu panas, diletakkan atas batu, batu tu pun panas, dicampur pula dengan beratnya batu. Allah, tak boleh kita nak bayang bagaimana dahsyat yang dikenakan ke atas Bilal. Kemudian Umayyah berkata kepada Bilal. Apa dia kata kepada Bilal, tuan-tuan? Dia kata, wallahi la tazalu hakadha hatta tamuta aw takfur bi Muhammad. Demi Allah, kamu tetap macam ini keadaan kamu. Makna kamu akan tetap berada di tengah panas ini. Kamu akan tetap diseksa. Bawah kamu batu kerikil, atas kamu itu batu yang besar di atas dada kamu. Dalam keadaan panas, kamu akan terus berada dalam keadaan sedemikian rupa sehinggalah kamu mati atau kamu menjadi kufur daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak Bilal bin Rabah ini jadi murtad, tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia kata,
wa ta'budu Lata wa Uzza, ataupun kamu sembah Lata dan Uzza. Kamu tunduk kepada Lata dan Uzza. Kalau kamu boleh sembah Lata dan Uzza, maka kamu akan bebas dari seksaan ini. Kamu akan bebas dari seksaan ini. Dalam keadaan terseksa inilah Bilal menjawab. Dalam keadaan terseksa inilah Bilal menjawab, ahadun ahadun, ahadun ahadun, Allah yang satu, Allah yang satu. Berterusanlah bila Bilal mempertahankan akidah dia, berterusanlah seksaan ke atas Bilal. Dan peristiwa penyeksaan ke atas Bilal itu disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada satu ketika Abu Bakar As-Siddiq terlihat apa yang telah berlaku kepada Bilal. Lalu Abu Bakar beli Bilal ini daripada Umayyah dengan harga lima uqiyah perak. Harga lima uqiyah perak itu, tuan-tuan, lima duit perak itu, dia adalah merupakan harga bagi seorang hamba yang berkulit hitam. Maka Abu Bakar telah memerdekakan Bilal bin Rabah. Tapi tuan-tuan, kesannya itu masih lagi ada. Kesan tarikan di lehernya masih lagi ada. Kesan bakaran api di belakangnya masih lagi ada. Parut-parut pada Bilal masih lagi ada. Dan itulah tanda-tanda Bilal mempertahankan iman dia. Ini penyaksaan yang dikenakan oleh orang kafir Quraisy kepada orang-orang Islam. Itu Bilal. Dan kita lihat pula, tuan-tuan, apa yang berlaku kepada keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu adalah merupakan maula bagi Bani Makhzum. Merupakan seorang hamba bagi Bani Makhzum. Dia bersama ibu dan bapanya telah mengambil Islam. Yasir, Ammar ni, tuan-tuan, tiga orang. Ammar, Yasir, bapa dia, dan ibu dia Sumayyah. Tiga-tiga ni dah memeluk agama Islam. Mereka ni golongan susah. Mereka ni golongan hamba. Maka orang-orang bangsawan Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy dapat tahu. Lalu orang-orang musyrikin Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal mengeluarkan mereka ke tengah padang pasir ketika hari sangat terik dan menyeksa mereka di bawah kepanasannya. Maknanya dibawa, dicampakkan mereka ke padang pasir, ke sahra. Tiga-tiga orang dibawa ke padang pasir, tuan-tuan, dalam keadaan hari yang sangat panas terik, dan mereka menyeksa di bawah kepanasannya. Ketika mereka sedang diseksa itu, lalu Nabi di situ dan terlihat mereka. Tuan-tuan, diceritakan kepada kita ni, tuan-tuan, bagaimana Yasir dan keluarganya tadi memeluk agama Islam. Diseret oleh Abu Jahal, mak dia, ayah dia, Yasir sendiri diheret ke, diheret ke sahara, diheret ke padang pasir dalam keadaan yang panas. Tuan-tuan, ada yang cerita kepada kita bahawa dia diseret dengan kuda. Ditarik, tuan-tuan, dengan kuda. Keluarga Yasir, mereka terseksa sehingga kulit-kulit mereka terkeluar berdarah. Dan penyiksaan yang mereka lakukan kepada Yasir dan keluarganya itu, Nabi pernah lihat. Nabi lalu dan Nabi tengok mereka sedang seksa Yasir. Tapi Nabi tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan. Tak boleh nak bantu. Kenapa tak boleh nak bantu? Kerana pada ketika itu kita tidak ada kekuatan. Waktu itu umat Islam lemah. Waktu itu umat Islam tidak ada kuasa politik. Waktu itu umat Islam berada dalam penindasan. Nabi menyaksikan. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa?
Nabi kata faqala sabran ali yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, kata Nabi. Sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya Allah Taala menjanjikan bagi kamu syurga. Allah janjikan bagi kamu semua tu syurga. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Taala telah menjanjikan bagimu syurga. Tuan-tuan, penyeksaan terhadap keluarga Yasir ini berterusan. Ya. Berterusan penyeksaan kepada keluarga Yasir. Abu Jahal sudah tidak sabar lagi. Tidak dapat menahan sabar dia dan juga kemarahan. Apabila keluarga Yasir ini masih lagi tetap mempertahankan imannya, masih lagi tetap mempertahankan akidah tauhidnya, Abu Jahal tak boleh terima. Abu Jahal hilang sabar. Lalu ditikamnya bapa Yasir. Amr. Lalu ditikamnya bapa Amr, iaitu Yasir. Ditikam. Maka matilah bapa kepada Amr, iaitu Yasir. Mati, tuan-tuan. Ya. Matilah Yasir. Famata Yasir fil azab. Mati Yasir kerana apa? Sebab diazab oleh Abu Jahal. Wa ta'ana Abu Jahal Sumayyah fi qubulha. Kemudiannya, tuan-tuan, Abu Jahal dia sula. Ya. Dia sula Sumayyah itu dengan tombak di kawan dia. Dia cucuk dengan Allah. Ya. Ya. Dia tikam Sumayyah, iaitu ibu Amr, di kemaluannya. Ya. Sehingga matilah Sumayyah. Dan Sumayyah ini adalah merupakan wanita yang pertama sekali syahid di dalam Islam. Wanita yang mula-mula syahid dalam Islam adalah Sumayyah, ibu kepada Amr bin Yasir. Sekarang dua-duanya sudah meninggal dunia. Tinggallah Amr keseorangan. Tinggallah Amr keseorangan. Maka tuan-tuan, penyiksaan terhadap Amr dilipat gandakan lagi. Dilipat gandakan lagi. Diseksa Amr ini dengan dilipat gandakan lagi. Ada kalanya Amr ini dijemur di tengah panas dan diletakkan di atas badannya, di atas dadanya batu yang sangat besar. Ada kalanya dia direjam. Sebenarnya tuan-tuan, dia tak sebut direjam, tuan-tuan. Sebenarnya dia dibenam dalam air, ditenggelamkan dalam air, dilemaskan dalam air. Dah panas, kemudian direndam dia, dilemaskan dia dalam air. Sebab disebutkan di sini tuan-tuan, wabit taghriqi ukhra. Makna dibenamkan dia ke dalam. Jadi ada ketikanya dia dijemur. Ada ketikanya dia dibenamkan. Ada ketikanya diletakkan batu basah di atas badannya. Sehinggalah mereka berkata kepada Amr bin Yasir. Dia kata apa? Kami tidak akan membiarkan kamu sehinggalah kamu sanggup mencaci Muhammad atau berkata yang baik terhadap Lata dan Uzza. Jadi dia kata, tuan-tuan, la natrukuka, kami tidak akan tinggalkan kamu, kami tak akan biarkan kamu, hatta tasubba Muhammad, sehinggalah kamu hina Muhammad, kamu caci, kamu maki Muhammad. Jadi tuan-tuan, Amr dipaksa supaya mencaci Nabi, memburuk-burukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan, Nabi ini manusia yang paling dikasihi oleh Amr. Bagaimana Amr nak mencaci baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tapi itulah yang disuruh oleh Abu Jahal. Ataupun kata Abu Jahal, kamu berkatalah sesuatu yang baik. Pujilah Lata dan Uzza. Kamu pujilah Lata dan Uzza.
kamu hina Muhammad dan kamu puji Lata dan Uzza. Tuan-tuan, dalam keadaan penyiksaan dan kesakitan yang teramat sangat, pada ketika itu Ammar bin Yasir tidak ada pilihan melainkan terpaksa bersetuju dengan kehendak dan kemahuan Abu Jahal. Maka Ammar pun bersetuju dengan kehendak mereka kerana terpaksa. Jadi Ammar pun terpaksalah memaki Nabi dan terpaksalah untuk mengatakan memuji Lata dan Uzza. Dagi terlepaslah dia daripada penyiksaan yang teramat sangat. Dan sampai dah satu ketika, setelah dia tadi tuan-tuan selamat, maka dia pun datang berjumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia menangis. Ammar ni menangis jumpa Nabi, terpaksa sebut. Dia walaupun dia tak maki Nabi depan-depan sebab dipaksa, dia pergi jumpa Nabi dalam keadaan menangis dan dia minta maaf kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pada ketika ini turunlah ayat Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala menjawab persoalan ini. Allah kata apa? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharraha bil kufri sadara fa'alayhim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Jadi ayat ini tuan-tuan, ayat ini membela Ammar bin Yasir. Maknanya Allah kata apa? Illa man akraha, kecuali orang yang dipaksa untuk menyebutkan perkataan kafir. Siapa yang hina Nabi dia jadi kafir. Siapa yang hina Nabi dia terkeluar daripada Islam. Sebab itu tuan-tuan, dalam hukum Islam itu tuan-tuan, salah satu hukum ta'zir yang dikenakan ke atas orang yang menghina baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia tadi dikenakan hukum bunuh. Sebab apa kena bunuh? Sebab dia tadi telah menghina Nabi. Sekarang Ammar dah hina Nabi. Sebab apa? Sebab terpaksa. Siapa hina Nabi, siapa maki Nabi, maka dia akan jadi murtad, terkeluar daripada Islam. Sekarang Ammar dah buat benda tu. Maka Nabi Allah Ta'ala jawab, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa ke atasnya. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sedangkan hati dia penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang tenteram dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha ya. Jadi makna dia ni dipaksa. Jadi maksudnya iman Ammar itu masih lagi kukuh. Walaupun mulut dia cakap, tetapi hatinya masih lagi berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, dalam kes Ammar sehingga kan Allah Taala masuk campur dalam urusan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Taala bagi jawapan terhadap apa yang telah berlaku kepada keluarga Ammar bin Yasir. Jadi ini tuan-tuan rahmatullahi wabarakatuh, sebab dahsyatnya keadaan yang menimpa Ammar. Begitu juga tuan-tuan, Abu Faqihah ataupun namanya disebut juga sebagai Aflah, maula li bani Abdad, merupakan seorang hamba kepada bani Adad. Orang-orang kafir Quraisy telah mengikat kakinya dengan tali, kemudian menarik mereka, menyeret dia di atas tanah.
Ha, ni. Ini Abu Faqihah. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang disebutkan dalam kitab kita ni, tuan-tuan. Begitu juga Khabbab bin Arad, iaitu hamba kepada Ummu Ammar bin Siba'i, binti Siba'i dari Bani Khuza'ah. Orang-orang musyrikin mengenakan berbagai penyiasaan terhadapnya. Mereka mengepal rambut di kepalanya dan merentap dengan sekali rentapan. Tuan-tuan, rambut tu dikepal-kepal, diikat. Rambut ni ditarik rambut ke atas, kemudian disentap. Allah. Ya. Disentap dengan sekali rentapan. Dan mereka memusingkan tengkuknya dengan sangat keras. Dipusing. Ya. Mereka membaringkannya beberapa kali di atas bara api. Kemudian mereka letakkan di atasnya sekutul batu sehingga ia tidak mampu lagi bangun. Ini tuan-tuan bentuk-bentuk penyiasaan. Begitu juga Zunairah An-Nadiyah. Zunairah An-Nahdiyah wa ibnatuha, begitu juga dengan anaknya, wa Ummul Abis Imamul Aslama, begitu juga Ubais. Dia merupakan seorang hamba wanita yang telah masuk Islam. Orang-orang musyrikin mengenakan penyiasaan kepada mereka. Jadi makna semua hamba-hamba, semua orang yang masuk Islam, semuanya diseksa oleh orang-orang musyrikin Mekah. Begitu juga seorang hamba Bani Muammil yang berasal daripada Bani Adi masuk Islam. Lalu Umar Al-Khattab, Umar pun tuan-tuan waktu tu boleh Islam lagi, ya, memukul hamba Bani Muammil ini sehingga dia pukul sampai dia rasa puas. Dah puas pukul dah, tak ada rasa apa pukul dah, baru dia berhenti. Ya. Sampai dia kata, aku tidak akan berhenti memukul kamu kecuali aku dah rasa boring lah. Aku dah rasa puas sangat dah, baru aku berhenti. Tuan-tuan, kesemua hamba-hamba yang kita cerita tadi ini tuan-tuan, semuanya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya. Oleh Abu Bakar. Begitu juga tuan-tuan, sebahagian daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin membungkus sesetengah sahabat Nabi dalam kulit unta dan lembu, kemudian mencampakkannya di tengah panas terik. Sebahagian lain pula dipakaikan dengan baju besi, kemudian dicampakkan atas batu yang besar yang panas. Ya. Jadi kalau kita lihat senarai orang yang diseksa untuk mempertahankan agama Allah ini tuan-tuan, terlalu banyak. Ya. Jadi ini tuan-tuan, inilah bentuk-bentuk penyiasaan yang dikenakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang Islam yang memeluk agama Islam pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini, ya, sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang, bagaimana pula daripada penindasan ini menyebabkan orang-orang Islam akhirnya bersatu di rumah Arqam bin Abi Arqam dan membina satu ketumpukan, dan akhirnya umat Islam terima hijrah ke Habsyah. Jadi cukup sekali itu tuan-tuan, insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Cukup sekarang itu, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.